Jadi asma itu adalah bagus ya, artinya asma husna. Cuman asma itu waktu ada malam sebelum lahiran, kita makan malam bersama mama Iris. Dan mama Iris bilang, aduh jangan asma dong, nanti kalau teman-teman yang ngejek asma-asma nanti dia bisa asma-asma gitu, nanti kayak penyakit asma gitu. Dan di situ kita anggap bercandaan, ternyata pagi-paginya Ara lahir tapi tidak nangis gitu. Kenapa sih? Iya, enggak nangis, enggak tahu mungkin karena terlalu banyak minum ketuban katanya. Nah, terus kayak di situ kayak trauma, langsung kayak udah aja benar juga kita ganti namanya sebagai Ara gitu. Artinya sekarang ganti nama Ara ya, kemudian artinya Ara. Ara itu adalah perempuan yang cantik. Ara itu adalah perempuan yang cantik. Ini yang by the way siapa apa artinya? Wanita yang cantik, wanita yang cantik. Putih adalah anak raja. Sabai adalah karismatik ya, aura ya. Akbar nama belakang saya besar. Jadi Ara Putih Sabai. Cek. Inisiatif pengganti nama itu dari komen-komen netizen atau dari emang dari sendiri aja? Jujurnya saya jarang untuk baca komen-komen dari netizen karena jarang main handphone dulu. Ya, karena kan beberapa waktu lalu maaf ya sempat kehilangan anak juga bang, apakah kemarin waktu bernapas ganti nama asma itu takut kehilangan lagi atau seperti apa sih bang? Masalah takut semua ini sih enggak sih, sebenarnya sesimpel kayak ganti nama Ara itu ya karena itu tadi sih, karena mungkin lebih cocok namanya Ara dibanding Asma. Mungkin nanti Asma akan kita kasih di anak yang ketiga kita atau keempat. Filosofis nama Ara lebih baik ya. Terima kasih ya, terima kasih banyak ya. Nanti ya. Terima kasih ya. Yes. Kita mau ngomongin rumah perubahan lagi.